Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel Vildan dan channel YouTube-nya Putri Isnari. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Putri Isnari dan Vildan, buruan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Putri Isnari yang pertama. Di sini kita lihat jumlah subscriber yang Putri Isnari mencapai 529.000 subscriber, next by 0,19%. Lalu rata-rata view-nya atau total view dari semua videonya mencapai 26,01 juta view, next by 0,27%. Semoga naik terus. Lalu kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 23 bulan 9 tahun 2021. Dari segi channelnya, channel Putri Isnari menempati peringkat global di urutan 59.136 dunia. Peringkat di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 2157. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya Putri Isnari mencapai 630,2 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channel Putri Isnari menempati peringkat global di urutan 15.498 dunia. Semoga peringkatnya naik terus ya. Lalu taksiran penghasilan per bulannya channel Putri Isnari itu di interval 56,1 juta rupiah sampai 196,6 juta rupiah. Jadi yang ini berdasarkan Nox Influencer ya, kembali lagi yang untuk penghasilan yang akurat itu pihak dari Putri Isnari sendiri. Lalu CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. CPM ini merupakan singkatan dari cost per mil atau biaya per 1000 iklan. Jadi per 1000 iklan itu nilainya dihargai di interval Rp11.000 sampai Rp38.51. Lalu channel Putri Isnari analisis skor Noxnya itu 3,31 dari 5 di kategori Great Job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Putri Isnari, view subsnya itu mencapai 135,76% di kategori luar biasa. Like view-nya mencapai 3,05% dikategorikan luar biasa juga. Comment view-nya mencapai 0,56% dikategorikan luar biasa juga. Dan dislike view-nya mencapai 0,08% dikategorikan bagus. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulannya channel Putri Isnari berdasarkan Nox Influencer. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Vildan channel. Di sini kita lihat jumlah subscribernya Vildan mencapai 401.000 subscriber, next by 0,25%. Lalu rata-rata view-nya atau total view di semua videonya mencapai 15,85 juta view, next by 0,71%. Semoga jumlah subscriber dan jumlah view-nya Vildan naik terus. Lalu kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 25 bulan 9 tahun 2021. Dari segi channel, channel Vildan channel menempati peringkat global di urutan 79.770 dunia. Peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 2.959. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya mencapai 561,1 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channel Vildan dan channel menempati peringkat global di urutan 17.830 dunia. Semoga naik terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya di interval 43,9 juta rupiah sampai 153,8 juta rupiah. CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Lalu channel full dan channel analisis skor Noxnya itu 3,14 dari 5 dikategorikan Great Job. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel full dan channel, view subsnya itu mencapai 121,45% dikategorikan luar biasa. Like view-nya mencapai 3,34% dikategorikan luar biasa. Comment view-nya mencapai 0,77% dikategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0,06% dikategorikan luar biasa. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulannya channel Vildan channel dan YouTube-nya Putri Isnari. Sekian konten kali ini, thanks for watching. Apabila dari kalian ada yang ingin merekes apa lagi yang mau direview, silahkan komen bunyi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video.